darah Sayyidina Umar bin Al-Khattab daripada ibu. Siapa nama ibu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallim Muhammad. Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Marratan ukhra, nama ibunya Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Di sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tuan-tuan ingat lagi lah. Pada suatu hari zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau kita cerita tentang sejarah kan, perjalanan sejarah Islam ini dia takkan lari daripada lima tempoh masa ataupun lima fasa. Mana-mana kita belajar sejarah. Yang pertama, Asrul Jahiliyah, zaman kejahilan. Ini sejarah Islam. Sejarah. Yang kedua, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang ketiga, zaman Khalifah Ar-Rashid. Zaman keempat, zaman para tabi'in, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan zaman kelima, Allahumma salli wa sallim ala zaman Al-Asrul Al-Hadis. Zaman ketiga, akhir zaman. Sampai tahun 2017 kita berada di fasa kategori yang kelima. Jadi Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab sangat popular, sangat terkait dengan satu cerita yang berlaku pada zaman khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Secara ringkas dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, latar belakang dan darah yang mengalir pada diri Umar bin Abdul Aziz adalah darah kepimpinan Islam yang mengalir pada diri. Jadi daripada kecil lagi kita masuk kepada latar belakang pendidikan kita. Kita nak kita cerita terus zaman kegemilangan dia tanpa kita tahu latar belakang keturunan dia dan pendidikannya, kita tak tahu. Nah, boleh juga begitu. Kita cerita melangit terus tanpa kita membumi, tanpa kita realistik siapa keturunan dia dan juga latar belakang pendidikan dia, berapa umur dia, masa dia menghafal 30 juz Al-Quran, kita kena tahu. Nah, sebab itu kita katakan tadi matlamat pertama kita adalah untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini memberi kesan dua perkara dalam hidup kita. Termasuk dalam penceritaan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa menjadi peringatan. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah akan membimbing. Sebab itu, kita jangan pelik. Bila mana seseorang pemimpin, bila mana sesebuah kepimpinan jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka penindasan berlaku, kezaliman berlaku, kemiskinan berluas. Jangan kita pelik. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila nak bagi zakat, cari orang layak menerima zakat. Tapi umat-umat tuan-tuan, ini zaman ini. Sekarang ini nak bagi zakat, di sini pun ada yang ayah bayar terima zakat. Kita tengok kesan daripada Al-Quran. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Walaupun ayahnya seorang presiden, perdana menteri, dan dia dikelilingi dengan harta, kemewahan, istana, makan minum, kalau hari ini ibarat apa, di depannya ada ketang, ada soto, ada ikan kurapu, ada ayam puring, ayam penyet, ada lontong, ibaratnya begitu. Maksudnya apa? Macam-macam ada. Kenikmatan dunia itu dikelilingi, mengelilingi kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Namun ketegasan seorang ayah dan didikan keluarganya daripada ibu ayah atau neneknya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sehingga dia berkata kepada ayahnya,
Pak, bagus juga kan kalau mau antar aku pergi Madinah. Boleh ya aku belajar ilmu, boleh aku belajar akhlak, mudah-mudahan bermanfaat bagiku dan bagimu wahai ayam. Kadang-kadang kalau hari ini banyak berlaku di Sabah lah, mamanya bilang, nak pergi kau merantau menuntut ilmu. Wah, di sini lah bapakku, buat apa mau pergi luar dari Sabah? Kan bisa, bisa. Umar bin Abdul Aziz seawal kecil dan mencetuskan hasrat di jiwa wahai ayah. Sekali lagi, wahai ayah, bagusnya kalau bapak antar aku pergi Madinah, boleh aku belajar ilmu dan boleh aku belajar akhlak yang mulia, moga-moga bermanfaat pada diriku dan pada ayah. Jadi si ayah walaupun kesibukan sebagai Perdana Menteri Gubernur di Mesir, Allahumma salli wa sallim, dia menyambut asrar murni seorang anak. Jadi akhirnya apa? Dia antar ke Madinah. Jadi semasa belajar di Madinah, Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam, Umar bin Abdul Aziz ini dia sudah biasa dengan kehidupan yang kemas. Ibarat apa? Kalau masuk kelas, tak ayat baju, seolah-olah tak mau masuk kelas. Dia kemas lah. Singkat pun itu tuan-tuan. Rambut saya ini keriting, sebab itu saya tak nak singkat tuan-tuan. Saya pakai tangan. Tapi Umar bin Abdul Aziz, kemasnya dia, bersihnya dia, perincinya dia, sampai apa? Rambut pun sangat dijaga. Sehinggalah disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah yang sempat kita buka tadi, ada satu peristiwa besar yang menjadi titik poin, yang menjadi titik tolak kepada perubahan yang lebih besar, kepada kezuhudan, kepada ketawaduan, dan kepada kesembuhan menuntut ilmu. Hanya dengan satu cerita saja. Nampak kecil, peristiwa ini kecil. Apa dia? Disebut dalam tajuk kecil, banyak dalam kitab cerita Umar bin Abdul Aziz, termasuklah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca satu buku karangan oleh anak guru di Abdul Aziz, dua Umar, kalau tuan-tuan ingat, dua Umar, Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Kalau tuan-tuan ingat, ada sosok tubuh panglima dua di muka depan tu, latar belakang peperangan. Apa dia? Tajuk kecilnya, gara-gara sisir rambut. Gara-gara sisir rambut. Ini titik besar perubahan dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum itu tidak berakhlak mulia, cuma perubahan. Peristiwanya bagaimana? Satu hari dan sebelum itu Allah Subhanahu wa Taala, Perdana Menteri Mesir yaitu ayahnya tadi, memutuskan seorang ulama untuk memantau anaknya di Madinah. Siapa dia? Al-Allamah Salih bin Kisah. Ini disebut dalam kitab. Al-Allamah Salih bin Kisah. Tugasnya apa? Memantau dan mengikuti perkembangan Umar bin Abdul Aziz. Maklumlah, ya, atas kelebihan yang ada sebagai seorang ayah, maka diutuskan seorang ulama untuk memantau. Akhirnya apa? Satu hari dia terlewat solat berjamaah. Saya pun lupa sudah jemput di sini. Kalau lucin sudah bunyi azan berubah, kita terus ya macam mana di sini? Jangan kita terus azan. Kita terus ya. Kemudian kita terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia lewat salat jemaah. Ya lah, umpama di pusat pengajian kan dia lewat. Jadi Al-Allamah Shalih bin Kisah pun tanya, nah, kenapa bapak lewat hari ini sembahyang? Cuma mau kasih tahu sama pakcik. Pakcik, minta maaf lah. Skrip dia lebih kurang begini lah. Pakcik, minta maaf lah bang. Tadi aku lewat sebab lama sangat aku sikat aku punya rambut. Lama sangat aku menyikat aku punya rambut, sisir aku punya rambut. Akhirnya peristiwa ini
dilaporkan kepada itu Abdul Aziz bin Marwan, gubernur di Mesir tadi. Dia kata, Tuhan, apa? Tuhan, ulang Allah sempat. Tuhan, Umar melakukan kesilapan, dia sholat jemaah lewat, sempat dia sikat rambut, dia lama sangat. Akhirnya apa? Gubernur Mesir tayanya hantar seorang utusan ke Madinah Al-Munawarah semata-mata potong rambutnya. Semata-mata potong rambut. Maka disitulah selepas itu semakin banyak perubahan berlaku. Sampaikan apa? Menghafal Al-Quran. Banyak kitab tak sebut rinci umur dia berapa, tapi sebelum balik, kita lelaki balik dalam 13, 14, 15, dia hafal 30 juzuk. Lagi dahsyat tuan-tuan yang dihormati Allah, kalau Ibnu Sina 5 tahun 30 juzuk dan Imam Syafi'i 7 tahun, betapa kepimpinan berdasarkan Al-Quran sangat memberi impak dalam kehidupan berpanjangnya, dalam kepimpinan yang berpanjangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita cerita dasar-dasar kepimpinan Umar bin Abdul Aziz, kita kaitkan dengan kehidupan kita di sini. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai penduduk di Taman Santai di ini Pasir Gudang atau Pulau? Pasir Gudang, tapi Parlimen? Pasir Gudang juga, dan Johor dan Takzir. Kita dan keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak, ibu ayah dan adik-beradik, kaum kerabat kita. Kita kaitkan. Betapa kehebatan seseorang manusia itu rupanya daripada peranan ibu ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun keturunan itu tidaklah menjamin 100% turunnya ilmu, turunnya akhlak mulia dan turunnya pribadi unggul, sebagaimana dalam uraian apa? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, walaupun tak diwarisi, namun keturunan juga memainkan peran. Sebab darah yang mengalir. Mungkin kalau bukan anak kita, boleh jadi cucu kita. Banyak. Kalau kita nak menyelusuri kehidupan para ulama, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, betapa tarbiyatul Islam, didikan agama dan semangat perjuangan Islam itu dididik seawal usia kanak-kanak, bahkan dalam tarbiyatul Islam seawal kandungan seorang ibu. Subhanallah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, doa. Barang tentu ibu ayah Umar bin Abdul Aziz dan atuknya pun pernah berdoa. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab pernah berdoa. Dia cakap apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ha, tuan, dalam ceramah ni kita tak boleh malu misalnya tuan-tuan, kita kena buka kitab juga. Atapnya Umar bin Al-Khattab pernah berdoa, semoga dari keturunanku, keturunan siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, adanya pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah terpenuhi dengan kezaliman. Sekali lagi, ini doa Umar bin Al-Khattab. Sebab itu kita katakan kaitan kita yang ketiga dengan kisah Umar bin Abdul Aziz adalah doa. Semoga dari keturunanku adanya pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah terpenuhi dengan kezaliman. Dan atau Umar bin Abdul Aziz juga menerima doa daripada manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa
mendoakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam Umar. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab memeluk Islam.